Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga kalian semua sehat walafiat. Oke, kali ini saya akan mereview atau berbagi pengalaman saya ya tentang bagaimana sih cara menambah subscriber dengan cepat ya guys dalam waktu 1 bulan. Oke, langsung aja ya guys. Saya bagikan tutorial cara menambah subscribernya dengan aplikasi tambahan ya guys. Oke, langsung aja kita pergi ke Play Store ya guys. Dan kamu bisa langsung download ya guys channel yang namanya, diklik sini yang namanya Usup ya guys, atau kalian bisa juga klik link video yang ada di deskripsi di bawah ini ya guys. Maaf sebelumnya ya guys karena saya baru bikin tutorial kayak gini jadi ngomongnya kelepotan, maklum youtuber pemula guys. Oke, langsung saja kita sudah klik ya, kita sudah ketik aplikasi Usup ya. Langsung aja kalau yang belum mendownload klik dulu buat mendownload ya guys, seperti ini. Berhubung saya sudah mendownload aplikasi Usup, jadi saya udah ada ya guys di bawaan sini di menu, tinggal kita buka saja di menu. Saya udah ada nih di aplikasinya tuh. Oke, kita langsung buka aja kalau udah download ya guys. Bentukannya seperti ini ya guys. Kalau kita udah download aplikasinya, langsung kita tertuju ke subscribe, yaitu pilih channel yang mau di subscribe ya guys. Sebelumnya kalau kita belum masuk atau belum login, kita harus ngisi email dulu ya guys. Ingat emailnya yang sama dengan email akun YouTube Anda ya guys, jangan yang email jangan yang invalid, karena di sini aplikasi Usup tidak akan menerimanya. Oke, silakan kalian sudah mendownload aplikasi, langsung buka aja. Dan ini tampilannya seperti ini nantinya di layar HP Anda ya guys. Ada aplikasi Usup, kita buka aja. Kalau kalian belum daftar, kalian akan dibawa ke pendaftaran dulu, alias login atau login gitu bahasa Jawanya. Login dulu, setelah sukses login Anda akan dibawa ke layar seperti ini ya guys. Nah, di sini saya akan tunjukkan, ini koin saya 280 dolar ya guys, masih sedikit karena satu kali subscribe itu nilainya 80 koin ya guys, nilainya 80 koin. Di sini kodenya dolar. Oke, kita langsung contohkan saja seperti ini ya guys cara menambah subscriber saya, channel saya maksudnya ya guys. Sebelumnya kita buka channel saya, ada 1039 subscriber ya guys. Ini untuk hari ini, nggak tahu besok berkurang atau nambah, biasanya nambah. Kalian juga harus download aplikasi subscriber ini ya guys, account
Subscribercon ini berguna saat kita menjalankan kampanye atau saat kita mempromosikan channel YouTube Anda ya. Berguna untuk langsung secara konstan Subscribercon ini menghitung ya guys ya, per menitnya naik turunnya nanti ketahuan di sini di subscriber account. Oke, kita langsung aja ke topiknya. Kembali ke aplikasi Usyuknya, kita tunjukkan ya guys bagaimana sih untuk menambah subscribernya itu. Oke, pertama-tama setelah kita login, kita dibawa ke layar seperti ini ya guys. Nah, kita klik subscribe atau see other. Kalau see other itu untuk memilih channel yang mau saya subscribe ya guys. Misalkan ini ya, ini Andriana Putra, ini channel anak Indonesia ini. Karena yang dipromosikan di channel Usyuk ini banyak guys, dari luar negeri juga banyak. Ada yang dari Pakistan, India, Bangladesh, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, banyak di sini guys. Kita pilih orang Indonesia Andriana Putra. Kita klik yang ini ya guys, subscribe. Subscribe kita klik oke. Okay. Setelah kita klik, kita akan ke bawah ke layar YouTube ya guys. Nah, di bawah ini ada rentan waktunya 60 detik ya guys untuk waktu tontonnya. Nah, kita lagi dibawa ke waktu tonton dan waktu tontonnya itu berjalan dengan mundur. Nah, sekarang channel Andriana Putra lagi berjalan ya guys, kita tonton aja sebelum waktu tonton kita habis. Kalau sudah habis, nanti kita klik tombol subscribe. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel bersama aku Andra Winata Cho, Metal Rajanya Tutorial. Baik, di kesempatan kali ini aku akan berbagi kepada kalian semua cara agar channel kalian cepat sekarang dimonetisasi. Waktunya sudah habis 60 detik ya guys. Langsung aja kita klik tombol subscribe-nya ya guys. Tombol merah ini. Nah, tombol subscribe-nya kita klik. Oke, udah berubah jadi hitam. Dan tekan tombol loncengnya ya guys, jangan lupa. Lalu kita kembali ke tulisan yang biru yang hijau ini, retur aplikasi. Oke guys, mungkin langsung klik lagi, nanti kita akan YouTube kembali dibawa ke jadi aplikasi Usyuk. Nah, lihat yang koin yang di atas guys ini, kalau kita nggak ada masalah seperti ini akan bertambah, tapi berhubung saya masih belum kedetek sama si aplikasi YouTube, kita subscribe again guys, kita subscribe ulang, kita tonton lagi dari pertama, lalu kita disub dulu, unsub, kita play lagi, kita tunggu. Welcome back to my YouTube channel. Bersama aku satu menit guys, harus 60 detik. Baik, di kesempatan kali ini karena saya udah satu minggu gak pakai aplikasi ini guys, karena saya udah tembus 1k subscribernya. Jadi saya tinggal cari view aja yang banyak, cari jam tayang. Kita lihat waktunya udah berapa menit, baru 32 detik ya guys. Kita tunggu sampai 60 detik. Oke guys, mungkin kalian sudah bosan menunggu email dari YouTube yang tidak kunjung datang. Jadi teman-teman semuanya, kalian bisa gunakan cara ini agar channel kalian cepat ditinjau dan bisa menghasilkan uang ya teman-teman semuanya. Jadi bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, tetap saya ingatkan yuk kita berteman dengan cara tekan tombol subscribe di bawah video ini agar kalian mendapatkan video yang bermanfaat lainnya dari channel kesayangan kita ini guys. Oke, setelah waktunya satu menit guys, kita langsung aja subscribe lagi. Jadi teman-teman semuanya, dan langsung kita kembali ke aplikasi Usyuknya. Nah, dia akan mendeteksi kalau ada masalah. Kita subscribe again lagi, kita subscribe di unsub, lalu kembali lagi ke
ke aplikasi tadi usup ya guys, kita klik si other. Oke, karena tadi terjadi masalah koinnya belum bertambah ya guys, kita cari channel lagi ya. Nah ini kalau mau cari selanjutnya tekan si other. Nah ini channel Thailand, ini tekan next saja. Ini dari Arab, ini Vietnam, ini Vietnam, ini Cina, ini Rian Gaming nih, saluran Rian Gaming ini pasti anak Indonesia. Coba kita subscribe ya guys, buat contoh aja. Oke, kita tunggu waktu berjalan 60 detik, berjalan mundur. Kita lihat aja dulu bagaimana reaksinya aplikasi usup tadi. Apakah subscribe saya masih diterima? Oke, sebelumnya aplikasi saya itu koinnya masih nol ya guys. Berhubung kemarin tuh ada sisaan 280 koin ya, udah subscribe berapa channel itu? Kalau nggak salah satu subscribe bernilai 80. 80 sama iklannya itu. Subscribe sama tekan iklan. Kalau iklan itu, kalau kita lihat iklan ada waktunya, kadang 5 detik, kadang 10 detik, kadang juga ada yang 25 detik. Nah, oke, kita udah muncul tulisan returnya. Karena waktu udah habis, kita langsung aja tekan subscribe, langsung tekan return application. Nah, oke, 360 guys, koinnya udah bertambah 80 ya guys. Tadinya 280, 280 ditambah 80 jadi 360 ya guys. Kita berhasil masuk ya koinnya. Apa Anda pikir nah, kalau lihat iklan ini biarin aja guys, ini sangat membantu. Nah, kita tunggu aja waktu detikannya lewat, nanti kita dapat 10 koin. Kalau next juga nggak apa-apa, kita tinggal ini aja silangnya, diklik nanti hilang. Tapi nggak dapat koin 10, kan lumayan tambah 10 koin. Apalah pilih channel guys. Tuh dapat 10 koin di bawah nih tulisannya. Nah kalau udah ada tulisan 10 koin, kita silang aja, kita buang, kembali lagi ke aplikasinya. Oke, kita cari dulu yang jangan yang game lah, karena channel yang game itu udah banyak sekali yang saya subscribe guys. Al-Fatah channel official. Oke, kita coba Al-Fatah official ya guys, semoga ini bukan game. Karena terus terang ya guys, saya nggak suka game karena faktor U kali ya. Dulu waktu muda saya suka sekali sih dengan game, sampai mainnya seharian pulang kerja itu, seharian saya main game sampai subuh kadang guys. Dulu waktu saya di luar negeri. Oke guys, sambil kita tunggu waktu berjalan mundur, jangan lupa kopinya guys diminum dulu, sambil ambil satu batang rokok. Sekarang aja diambil lah. Oke, udah habis waktunya guys, kita langsung aja dengan cepat ya guys, tekan tombol subscribe dan retur aplikasinya biar langsung kedetek. Tuh jadi 450 guys, nambah lagi tambah 80. Nah, waktu kita tunggu waktu yang berjalan mundur ini guys, kalau udah selesai nanti akan keluar channel yang akan di subscribe lagi. Muncul iklan, biarin aja guys, saya mah kalau ada iklan kan lumayan 20 detik dapat 10 koin.
buat penambahan koin. Download for free. Biar Mobile nanti Legends. Bang bang. Kampanye kita lebih banyak koinnya. Kan enak langsung 3 channel yang saya kampanye, yang saya promosikan. Oke, buang aja. Langsung ke pilih channel. Langsung subscribe aja ya, guys. Tekan. Oke. Kita tunggu dibawa ke aplikasi YouTube. Waktu 60 detik. Berjalan mundur ya, guys. Oke, kalau misalkan terjadi seperti ini, biarin aja guys, waktu terus berjalan. Oke, kita tekan subscribe dan retur aplikasinya. Langsung kita tambah koinnya guys, 540. Oke, kalau pengen langsung lihat iklan, klik aja watch video and your coin. Langsung klik aja, nanti iklannya akan muncul. Tuh, 15 detik tadi guys. Kita nonton 15 detik dapat tambahan koin 10. Download for free Mobile Legends. Bang bang. Oke, kita buang aja. Langsung bawa lagi ke Sepi Apa channel. Langsung kita subscribe ya guys. Jangan kebanyakan pala pilih. Biar cepat. Oke guys, saya kasih saran ya guys, sambil nunggu waktu biar gak jenuh, aplikasi Usub bisa digeser-geser ya guys, gak seperti aplikasi yang lainnya seperti Uchannel. Aplikasi ini bagus, saya rekomendasikan buat kalian semua YouTuber pemula. Ini kalian bisa komen tuh, bisa langsung komen ya guys, biar sana ngerti bahwa kita udah subscribe channelnya. Komen misalnya nyimak bosku. Oke, langsung terkirain. Oke, setelah kita komen, kita kembali lagi ke subscribe guys. Jangan lupa subscribe terus retur aplikasinya. Oke, 630 ya guys, dari 550 koin tadi bertambah 80 koin, jadi 630 koin ya guys. Oke, kita tunggu waktunya atau kita langsung bisa skip. Kalau nggak mau nonton iklannya, kita skip aja, dibuang. Tuh, lanjutkan atau bisa kita lewati. Kalau misalkan kita lanjutkan, kita dapat koin. Atau kita lewati, kita nggak dapat koin guys. Tuh, langsung kita subscribe ke channel yang lainnya. Kita pilih Bambang Azai. Oke, subscribe. Karena untuk mempromosikan kampanye kita ya guys, kopi mana kopi? Kita butuh 1000 koin kopi buat mempromosikannya. Oke, ini channel yang punya channel Babang Azai ini memiliki konten 14 detik, jadi dia udah berhenti. Tapi waktu 60 detik yang berjalan mundur tetap berjalan guys. Kita bisa isi dengan komen-komen sapa gitu. Oke, lucu bang. Oke, lucu bang.
sayang, sayang waktunya kurang panjang. Oke, kita kembali lagi, kita subscribe ya guys, langsung kita retur aplikasinya, kita tambah lagi guys koinnya 710. Kalau pengen cepat kita langsung aja klik ini guys supaya iklannya muncul, kan dalamnya berdetik kita dapat 10 koin guys. Detik, 2 detik, 1 detik. Oke, dapat 10 koin guys. Kita buang. Langsung kita masuk ke BB official, kita subscribe guys. Kita langsung ke bawah ke channelnya. Kita lihat dulu guys selama 60 detik alias 1 menit. Please coba lihat guys. BB official. Ini yang pelanggannya atau subscribernya udah 20.200 subscriber, masih aja mempromosikan channelnya di akun di aplikasi Usub ini guys. Biarin aja guys, kita jangan di skip biar channel mereka dapat uang dari iklan ini guys. Saya orangnya baik hati guys, kalau ada iklan itu saya biarin aja, saya tonton aja karena saya menggunakan wifi guys, bukan kuota. Oke, udah selesai ya, kita langsung subscribe, langsung retur aplikasi. Oke, dah tambah dah 800 guys. Kita langsung aja biar cepat guys, iklannya biar muncul, kita klik yang merah tadi. Kita lihat guys ada penambahan di bawah tuh, receive 10 koin guys. Oke, koin udah masuk, bertambah jadi 810, tadinya 800 kan. Karena kita kalau setiap melihat iklan itu ada koin masuk 10 koin. Nah, kita cari channel-channel Indonesia, Winky Samplek channel. Nah, ini pasti ini Indonesia nih, ada sampleknya ini. Kita subscribe. Loyalitas tanpa batas. Ya, bonek Pacitan. Halo Pacitan. Nah, dia masih 21 subscriber, guys. Kalau kita suka like aja guys, nggak apa-apa, biar kita bertambah amalnya, amal kebaikan kita maksudnya guys. Maaf ya guys kalau durasinya terlalu panjang, karena ini supaya kalian semua tuh paham mengoperasikan aplikasi ini guys, biar enggak bingung gitu. Kalau masih bingung ya nanti tanya-tanya di komen lah, insyaallah saya akan fast respon, karena saya standby terus guys di HP. Kalau ada orderan ya berangkat cari orderan pasir atau batu. Oke, langsung subscribe, kita retur. Oke, masuk. Ah, ternyata ada masalah guys, kita unsub aja guys, langsung kembali lagi. Gak apa-apa sih guys kalau gini, kita lewatin aja biar gak buang-buang waktu. Oh, kita subscribe.
kemarin ada yang pernah minta nomor WA saya, guys. Pengen tahu caranya gimana sih, Bang? Kok subscriber Abang cepat sekali naiknya gitu. Saya jawab, ya alami itu. Coba aja kalian komen, like di channelnya, pasti nanti dia akan subscribe gitu. Padahal saya belum berani memposting tutorial ini, guys, karena saya mencoba. Oke, kita subscribe. Oke, alhamdulillah masuk 890, guys. Kita dua channel lagi, kita akan bisa nanti sampai channel kita. Download for free Mobile Legends Bang Bang. Oke, 10 koin masuk jadi 900. Kita hanya perlu 1 subscriber dan 2 iklan lagi yang harus diklik, guys, biar kita tembus 1000 koin. Nanti kita bisa promosikan channel kita di aplikasi YouTube ini, guys. Maaf ya, guys, kita balas WA dulu sebentar. Oke, kita kembali ke akun tadi, kita lanjutkan, guys, nontonnya. Kalau tadi saya balas WA waktunya berhenti, guys, masih 35 di sini, sedangkan retro aplikasinya udah nongol. Kita tunggu aja, guys, jangan di retro aplikasi, jangan dulu subscribe. Nanti kalau kalian subscribe sebelum di sini 1 menit, nanti dianggap spam oleh YouTube, guys. Subscribe kita nggak akan diterima. Kita lihat waktunya 1 menit, udah kita subscribe, guys, langsung retro aplikasi. Oke, masuk koinnya jadi 980. Perlu 20 koin lagi, guys. Apa Anda pikir trader adalah dewa keuangan? Nah, meskipun jika Anda tidak tahu tentang satu trader, iklan, 10 koin, satu dua iklan lagi, guys. Perjalanan ke Olim berawal dengan deposit mulai dari $20. Kita tunggu aja. Setiap pendatang baru mendapat $10,000 di akun demo. Dan tidak ada biaya penarikan. Bukankah itu surga? Trader tidak dilahirkan. Mereka menjadi trader di Olim Trade. Oke, kalau kita nggak mau lama-lama ya, guys, dengan ini ya, klik channel orang, kita klik aja ini garis 3 ini. Nah, kita lihat iklan di sini bisa, guys. Oh, di sini aplikasi ini nggak bisa. Kita lihat iklan, kita lihat channel aja, guys. Aduh, ini channel Arab, guys. Sebenarnya nggak suka subscribe channel-channel yang bukan anak Indonesia itu. Kalau anak-anak Arab ini, tapi biarin aja lah, ini buat contoh, guys. Sebenarnya kalau saya pengen subscribe ke channel orang itu, saya pilih-pilih dulu akunnya. Ini dari luar apa dari Indonesia? Kalau dari Indonesia, saya like, buat lihat. Tapi kalau kepepet ya nggak apa-apa, guys, lah, daripada nggak ada channel lain yang mau di subscribe ya, mau channel Thailand, Filipin, Arab juga nggak apa-apa, boleh-boleh aja, sah. Oke, udah selesai, kita subscribe dan retur aplikasi. Nah, kita bertambah
1070 koin guys. Sekarang waktunya kita promosikan channel kita guys. Caranya yaitu ada yang di pojok kiri ya, yang tulisan campaign ini kita klik guys. Oke, kita masih ada iklan, kita buang aja, tutup video. Nah ini iklan saya guys, kemarin-kemarin ini kita buang dulu satu, kalau karena kalau udah penuh nggak bisa ngiklan kita guys. Caranya kita klik tombol yang merah ini yang ada plusnya ini, kita klik, nanti dibawa ke sini guys. Nah masukkan tautan video di sini, misalkan kita belum ada sejarah riwayat, kita masuk ke aplikasi YouTube dulu guys. Masuk kita ke channel, cari channel Anda yang mau dipromosikan, yang mana kamu tinggal pilih channel mana yang akan dikampain. Oke, kejar target atau pasir. Nah ini berhubung saya 91 kali ditonton, nah masih kurang kan, yang lainnya udah banyak. Kita tombol ini aja, klik ini truk mat pasir cuci Kartika, ada titik tiga, kita pencet, terus bagikan, terus salin link guys. Oke, kita kembali ke aplikasi usup tadi. Nah kita tekan selama 2 detik. Nah kita tempel di sini tuh, masuk https. Nah terus kita add guys, add. Nah ini number of subscribe 10, number of view 10. Nah total koin 1000. Nah sedangkan kita kan ada 1070, jadi udah bisa buat campaign channel saya. Kalau misalkan masih kurang 1000-nya, masih belum bisa guys buat campaign channel. Oke, langsung saja down guys. Nah menerima. Oke, seperti itu guys cara ngiklaninnya guys. Kita kembali ke channel Usup karena berhubung tadi setelah diterima menghilang. Nah oke, ini channel saya ya guys ya, ini lagi diiklanin nih, lagi loading nih kalau gini. Nah kalau lagi loading kayak gini, kita buka aplikasi subscriber count yang ini guys, kita buka subscribe-nya bertambah atau enggak. Nah kita lihat tuh putaran merah ini, kalau udah full merah berarti udah satu putaran itu kita akan bertambah atau tidaknya nanti ketahuan di sini. Nah channel saya 1040 subscriber guys, kita lihat aja kampanye kita kan 10 view sama 10 subscriber. Aslinya ini cari subscriber guys, 10 subscriber, cuman nanti view-nya kita juga akan bertambah. Nah ini juga bisa kita lihat guys iklan kita di channel ini, usupnya kampanye kita yang sedang diiklanin tuh, kita cari aja di sini, nanti juga ada, tapi lama guys karena ini puluhan yang iklan ke channel Usup ini, ke aplikasi Usup ini guys. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lihat aja ya guys. Nah ini udah masuk guys, yang subscribe udah 2. Coba kita lihat di subscriber akunnya, subscriber counter belum ada penambahan ya guys, kita tunggu aja. Kita sabar guys, harus sabar guys, berjuang. Kita sama-sama pejuang monetisasi, harus rela
berkorban demi berkembangnya channel kita, guys. Oke, belum ada penambahan, guys. Kita lihat di aplikasi usupnya udah berapa. Udah 5 ini, tapi belum ada penambahan. Biasanya itu selisih waktu antara 5 menit baru di subscriber counternya itu ada perubahan, guys. Kita balik lagi ke subscriber counternya. Dulu pas waktu menjalankan aplikasi pertama sih gacor, guys, nggak lelet kayak gini. Di aplikasi usupnya udah ada yang subscriber 1 atau 2, di sini langsung muncul di counternya. Tapi ini sebenarnya subscriber count ini ya gimana ya, belum akurat istilahnya sama aplikasi usupnya. Gak 100% akurat, masih 80%. Ya ketahuan sih dari kemarin saya riset pertama cari subscriber tuh. Nah, kalau dipikir-pikir secara logika ya, saya ngiklanin channel ini ya, satu subscriber kan minimal waktu yang dibutuhkan 60 detik alias 1 menit. Nah, 1 menit 60 detik, 60 dikali 10 berarti kan butuh 6 menit, guys, butuh 6 menit. Kita lihat lagi perubahan subscribernya, guys, di counter. Nah, ini udah menginjak ke 10. Nah, ini guys, sudah ada penambahan kan, 10, guys. Jadi subscriber saya bertambah 1050. Oke, kita lihat balik lagi, guys. Nah, di sini masih 9, guys. Masih belum komplit. Oke, kalau kita ingin mencari subscriber yang sebanyak-banyaknya, kita lakukan seperti tadi ya, guys. Terus saja kamu lihat channel-channel orang kayak gini. Klik subscribe, terus dibawa ke aplikasi YouTube, ke channelnya. Lalu tekan tombol subscribe-nya, lalu kembali atau retur aplikasi. Nanti kita ada tambahan koin lagi, dan seterusnya. Subscriber ini ya, aplikasi usup ini, guys, dijatah istilahnya ini sampai 37 channel kamu bisa klik subscribe setiap harinya. Dulu pertama saya awal minggu pertama saya pakai aplikasi usup itu dapat 41 selama 1 minggu, itu 41 subscriber ya yang saya save itu. Nanti juga ada batas limitnya, kalau udah memenuhi itu total 41 subscriber nanti tidak bisa subscribe lagi, nanti nunggu 24 jam kemudian atau besoknya lagi gitu, guys. Terus saja gitu. Oke, lihat kampanyenya. Oke, guys, kita lihat kampanyenya itu udah komplit ya, guys. Udah ada 11 channel yang subscribe akun kita. Kita lihat di subscriber account-nya apakah tetap, apa ada penambahan. Kita tunggu yang merahnya selesai, guys.
di lingkaran merahnya itu loading atau ya satu lagi nunggu gitu. Oke, ternyata tetap ya, walaupun udah full yang merahnya ini, udah full sampai bulat, nggak ada penambahan, jadi udah kita ada penambahan 10 subscriber. Nah, gitu aja tutorial dari saya ya guys, semoga bermanfaat bagi kalian semua youtuber-youtuber pemula. Misalkan Anda masih bingung, langsung aja komen guys di bawah. Oke, bagi kalian yang belum download aplikasinya, saya sediakan di deskripsi di bawah ini linknya ya guys. Masuk lewat link saya ya guys, biar saya bisa tahu bahwa kalian itu mendownload aplikasi Usub, dan saya pun dapat koin guys untuk mengiklankan channel saya. Oke, bila tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua, jangan lupa klik tombol subscribe ya guys, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, semoga bermanfaat tutorial dari saya. Salam YouTuber, salam pejuang monetisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.